Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Dengan saya, Sasa Bila Channel, ya teman-teman. Di hari ini aku mau membuat bolu panggang labu kuning, ya teman-teman. Ya, yuk kita lihat gimana saya cara membuatnya, ya teman-teman. Ya, dan jangan lupa like and subscribe, komen sebanyak-banyaknya, teman-teman. Ya, lihat videonya sampai selesai, ya teman-teman. Ya. Nah, ini bahan-bahan bolu panggang apa labu kuningnya ya teman-teman ya. Nah, ini bahan-bahannya ada 100 gram labu kuning yang sudah aku kukus ya, lalu aku hancurkan kayak gini ya teman-teman ya. Dan ada 7 sendok makan gula putih, 7 sendok makan tepung terigu, dan ada minyak goreng ya 100 ml ya teman-teman, dan sedikit garam, 2 butir telur, dan setengah sendok teh SP atau ovalet, dan ada dengan sedikit baking powder, dan ada vanila bubuk ya teman-teman ya. Yuk ikutin terus gimana saya cara membuatnya ya teman-teman ya. Nah, ini ya cara-caranya ya teman-teman ya. Seperti biasa, 2 butir telur kita kocok sampai tercampur ya teman-teman dengan gula putihnya tadi. Nah, ini kita campur gula putih. Kita kasih setengah sendok teh SP ovalet ataupun SP ya teman-teman. Nah, kayak gini. Oke. Lalu kita kasih vanili bubuk ya teman-teman ya. Nah. Nah, kayak gini. Lalu kita kocok ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Terus kita kocok dengan mixer sampai putih berjejak kental gitu ya teman-teman ya. Kayak gini ya teman-teman. Ini belum belum sampai mengental ya. Kita tunggu sampai mengental ya dulu ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman, ini sudah kental putih kayak gini. Lalu kita masukkan tepung terigunya tadi ya teman-teman ya. Kita masukkan bertahap ya, separuh dulu ya teman-teman ya. Nah, kayak gini, dan sedikit garamnya tadi ya teman-teman, jadikan satu. Lalu kita mixer dengan volume terendah ya teman-teman ya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Lanjut kita masukkan tepung terigunya yang masih separuhnya tadi ya teman-teman, kita masukkan semuanya. Lanjut kita mixer lagi. Nah, ini ya teman-teman, ini sudah putih berjejak mengental kayak gini ya teman-teman. Lanjut kita masukkan labu kuningnya yang sudah dilumatkan tadi ya teman-teman ya. Nah, kita masukkan semuanya. 100 gram ya ini tadi ya teman-teman ya. Nah, masukkan. Lanjut kita mixer. Nah, oh iya teman-teman ya, tadi kelupaan, aku kasih susu bubuk 1 sendok makan ya teman-teman ya. Kita masukkan. Nah, kita kocok sampai merata ya teman-teman ya. Ini sudah ya teman-teman ya. Nah, kayak gini, nggak kuwental ya, nggak encer ya teman-teman ya adonannya ya teman-teman ya. Lanjut kita kasih minyak gorengnya tadi ya teman-teman ya, kita masukkan. Lanjut kita kocok sebentar saja ya teman-teman ya. Nah, adonannya seperti ini ya teman-teman ya. Jangan sampai minyaknya itu mengendap di bawah ya teman-teman ya, nanti hasilnya rotinya nanti kurang bagus ya teman-teman ya. Dan aku sudah siapkan loyang seperti biasanya ya teman-teman ya. Dan aku sebelum mengadoni tepungnya bahan rotinya tadi, aku sudah memanaskan ovennya dulu ya teman-teman ya. Yuk lanjut kita tuang di loyangnya sini ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman, kita tuang di loyangnya sini ya.
begini. Nanti lihat hasilnya ya teman-teman ya. Aku baru pertama coba ya bikin apa bolu panggang labu kuning ini baru sekali ini ya teman-teman ya. Lihat videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya teman-teman ya. Nah kayak gini, mudah-mudahan berhasil ya nanti ya. Nah kayak gini, lanjut kita hentak-hentakkan ya supaya udara yang ada di dalamnya keluar ya teman-teman ya. Nah kayak gini. Nah lanjut kita langsung panggang ya. Nah ini ya teman-teman, lanjut kita panggang ya. Nah ini panggangannya sudah panas, aku taruh di tengah-tengahnya sini ya. Nah bismillahirrohmanirrohim, mudah-mudahan jadi bagus ya teman-teman. Nah aku putar 160 derajat dengan kecepatan 40 ya, 40 menit ya teman-teman ya, ataupun sampai matang ya. Nah tunggu hasil nantinya ya teman-teman ya. Nah ini kelihatannya sudah matang ya teman-teman ya. Yuk kita lihat dulu ya. Nah wow, mekar kayak gini ya teman-teman ya. Wow, panas ya ini ya. Kita bismillahirrahmanirrahim. Oke, tunggu sampai dingin dulu ya, lalu kita lepaskan dari loyangnya ya teman-teman ya. Nah ini ya penampakannya ya teman-teman ya. Yuk kita iris dulu ya, gimana apa hasilnya ya teman-teman ya. Nah kita iris kayak gini dulu ya. Wah sangat mantul ya teman-teman ya. Wah lihat ini teman-teman ya, sangat menul-menul ini ya. Wah. Nah kayak gini ya teman-teman ya hasilnya ya teman-teman ya. Bolu panggang labu kuning ya teman-teman. Ini sangat empuk sekali ya teman-teman ya. Nah ini lihat. Nah kayak gini. Wow. Ini ya teman-teman ya. Nah kayak gini, mendut-mendut sekali. Yuk kita coba ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat mantul sekali ya teman-teman. Teman-teman boleh dicoba ya resep saya teman-teman ya. Nanti resep saya akan aku tulis di deskripsi ya teman-teman, supaya jelas ya teman-teman ya. Oh ya, dan jangan lupa like and subscribe, komen Sasabila channel ya teman-teman ya. Jangan lupa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.